Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Pemirsa kurma Ramadan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan di dalam sabdanya, "Kamin so imin lai siyamihi illal ju wal atr. Betapa banyak orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Tentu ini yang kita hindari. Kita tidak ingin Sibuk melaksanakan ibadah Ramadan dari hari pertama, kedua, bahkan sampai ujung terakhir Ramadan, ternyata di hadapan Allah kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita melaksanakan saum, tapi pahalanya semakin berkurang, 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 bahkan mendekati nol. Maka Nabi Besar Muhammad SAW mengingatkan kembali hati-hati dengan lima perbuatan yang jika lima perbuatan ini tidak bisa dijaga oleh diri kita, senantiasa hadir pada diri kita, maka akan menjadi nol, akan menjadi berkurang nilai dari setiap amal ibadah puasa kita. Dari yang lima itu, tiga diantaranya adalah satu, Rasulullah mengingatkan, Allah tidak akan butuh seorang hamba yang katanya berpuasa, tapi dia tidak meninggalkan kebiasaan berdusta Al- Qadid. Maka berhati-hatilah yang hari ini tengah sibuk-sibuknya menahan diri dari haus, lapar, tapi hari-hari yang dia jalani berbohong, berbohong, berumah tangga berbohong, bekerja berbohong, di pergaulan berbohong, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari hasil saumnya, kecuali semakin berkurang pahalanya. Yang kedua, Allah tidak membutuhkan puasa seseorang jikalau selama dia berpuasa dia suka namimah. Dia suka mengadu domba. Satu dengan yang lain, dia senantiasa diadu. Dia tidak suka melihat orang lain akur, dia tidak melihat suka orang lain senang, harmonis. Inginnya itu adalah bermusuhan, bermusuhan. Dan orang seperti ini tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali dia hanya akan mendapatkan haus dan lapar saja. Dan yang ketiga adalah hati-hati dengan gibah. Seseorang yang rajin berpuasa tapi masih rajin menggunjing, membicarakan aib orang lain, maka sia-sia pula ibadah saumnya. Mudah-mudahan dari yang tiga yang sudah dijelaskan tadi, kita semakin hati-hati dalam menjalankan ibadah saum kita. Kita jauhi dari berbohong, kita jauhi dari mengadu domba, dan kita jauhi dari berusaha untuk senantiasa ingin tahu urusan orang lain dengan cara menggunjing. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.